Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sisutet. Melihat semua dari atas. Bersama saya, Kapri Irsyafi Pertama. Dan saya, Jagoni Akhir Rumah Simanjuntak. Selamat pagi kepada yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi Cok, ini kok rame banget ya? Kok setiap kelas lagi bikin tumpengan? Itu mau ngapain ya? Oh itu, nah jadi hari ini tanggal 20 November semasa itu lagi ulang tahun Jack. Nah hari ini juga ada serah terima jabatan sama grand launching album dari satu musikku. Nah mau lihat gak seruannya? Ayo! Yuk! Teman-teman, kita udah ketemu narasumber kita nih. Ya kita kenalan dulu. Coba nih, nama saya Nabil dari kelas 3. Nabil, kan hari ini ulang tahun semasa. Menurut kamu, apa yang hari ulang tahun semasa yang 41 ini? Ya, jadi kan semasa ini kan tempatnya orang-orang buat mimpi. Terus selain mimpi juga merealisasikan mimpinya gitu. Jadi dalam hut semasa ke 41 tahun ini gitu, berarti semangsa masih punya harapan buat merealisasikan harapan-harapan siswanya. Terus juga satu di Depok, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Nah, lo ada pesan kesan gitu atau harapan untuk semangsa kedepannya? Ya, ya sih semoga semangsa bisa kayak semasa yang dikenal orang-orang gitu, yang akan budaya-budayanya, terus akan prestasi-prestasi siswanya gitu. Oke, siap ya. Iya. Iya. Ketua pelaksana acara hut semasa tahun ini. Oke, menurut kakak yang spesial dari hut semasa tahun ini apa? Yang spesial dari hut semasa tahun ini tuh, jadi ini pertama kali kita menggabungin acara hut semasa sama launching album SM. Jadi album SM ini ceritanya buat persembahan ulang tahun semasa gitu. Nah kak, terus apa sih pesan untuk semansa kedepannya? Pesan buat semansa kedepannya tuh semoga semansa bakal lebih terus berkarya. Karya contoh kayak bikin album-album gini, kedepan-kedepan bisa jadi buat ekster gitu-gitu, lebih eksis lah. Oke deh kak, makasih ya. Baiknya itu yang harus selalu terjaga. Udah 41 tahun budaya baik itu ada dan harus terus ada sampai semansa yang terus aja. Nah terus bang, harapan untuk semansa kedepannya gimana ya? Harapannya pertama budaya baiknya ya tetap jaga, walaupun kita berbeda-beda nih, ada yang ini, ada yang sebagainya, tapi kita punya satu budaya yang sama. Kita sama-sama anak semansa dan punya budaya anak semansa. Jadi ketika di semansa, yuk sama-sama kita jaga budaya baik ini, kita bersikap dengan budaya baik semansa untuk semansa yang lebih baik. Semangat semansa, semakin tua semakin lebih baik lagi. Sekarang kita udah bersama Bu Rusika. Nah. Hai, Bu Rusika. Nih, Bu. Ya.
menurut Ibu makna hari ulang tahun Semansa ini apa ya? Maknanya sih sebenarnya kita mengingatkan bahwa Semansa tuh udah semakin tua ya, umurnya harus semakin lebih baik lagi. Begitu. Nah, kalau dengan acara ulang tahun yang tahun kemarin dengan yang tahun ini, menurut Ibu apa ya perbedaan euforianya atau gimana? Kalau tahun lalu memang benar-benar itu khusus untuk ulang tahun. Nah, tapi kalau tahun sekarang itu ada beberapa momen. Pertama, sertijab. Kedua, launching satu musikku. Ketiga, ulang tahun. Jadi kalau bisa itu dipisah antara sertijab. Sertijab kan memang khusus benar-benar serius ya acara seremoni. Nah, kalau misalnya satu musikku memang udah kegiatan rutinan, apalagi ulang tahun kalau bisa sih dipisah, jangan digabung. Jadi euforianya beda. Harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Terus anak-anaknya juga sekarang nih sudah mulai apa ya, disiplinnya sudah mulai kendor. Kalau bisa ayo dong semangat kita sama-sama untuk Semansa yang lebih baik lagi, karena kita sudah 41 tahun loh. Nah, itu dari teman-teman wawancara kita. Semoga harapan-harapan yang telah disebutkan bisa tercapai. Dan kami selaku host mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-41 untuk Semansa. Nah, kami berdua, saya Icat dan saya Jeko, mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bertemu lagi di Sisutet selanjutnya. Sisutet, lihat semua. Ya, ya, ya. Ya, bro. Ya, bro.